Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, Tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Kecuali hamba sahaya, perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka. Sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya. Setelah ditetapkan, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman. Maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina. Dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman bagi mereka, setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami, kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, Orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain. Kecuali karena tersalah, tidak sengaja barang siapa membunuh seorang yang beriman. Karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya maka, hendaklah dia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Tidaklah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki? Maka sesungguhnya mereka tidak tercela, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya, itulah tiga aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu. Sebagian kamu atas bagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri: "Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki?" Menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini. Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi, kalau nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu. Bukan untuk semua orang mukmin, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak halal bagimu, Muhammad. Menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Maka, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka. Tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan. Amal mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.